good foot. Give him a good foot. Yeah! Bang, pria single apa kabar? Baik, Bekti. Manggilnya pas, Bekti. Halo. Halo. Cantik loh dia pakai bang. Salah. Hah? Cantik. Pakai bando, Pak. Hah? Pakai bando. Capek gue dandan-dandan nih bilang ya. Cantik. Ya, dulu jangan bilang. Ganteng gini. Aduh, kamu jangan bilang cantik, ayo. Balik, oh. Kamu anaknya kayak sensitif deh, pasti iya, lagi mau dapet ya. Ini dia, silakan pria single perkenalkan dirimu. Hey girls, saya Rando dari Jakarta, umur 21 tahun. Rando berumur 21 tahun. Silakan tentukan pilihanmu sekarang. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 orang sih yang mematikan lampu loh. Betul. Hebat loh Rando. Kalau gitu kamu aku akan Gina kesini. Daniar. Halo? Halo. Daniar, luar biasa lihat kukunya, Pak. Cantik, Pak. Udah lewat kelas Valentine-nya. Kamu matiin lampu ya? Cepat banget loh tadi matiinnya. Kenapa sih? Ada apa? Separah itu kah dia di mata kamu? Rando, sebelumnya minta maaf ya. Tapi aku gak bisa buat ini ke babak berikutnya. Kenapa? Kenapa? Pertama, yeah, aku gak suka cowok yang rambutnya panjang. Oh. Aku gak suka yang rambutnya gondrong. Terlalu panjang sih. Ya. Nah, kalau dia milih gue bela potong rambut buat dia. Oke, yang pertama karena gak suka rambut gondrong. Yang kedua? Kedua, aku gak suka cara berpakaian dia, Gina. Kenapa? Ada yang salah di mana? Terlalu biasa. Terlalu biasa? Atau mungkin kamu disangka anak kampus pakai jaket alma mater? Dia pakai jas tuh warnanya yang hitam, terus dia pakai kaos, pakai sepatu pantofel, mungkin dia lebih kelihatan. Lebih manis. Oh gitu, gak pakai sepatu apa ini namanya nih? Sepatu kungfu. Nah, sekarang kita akan segera masuk ke round yang kedua. Yes, dan kita tidak akan meminta kamu ngapa-ngapain. Betul. Kita hanya meminta kamu menenangkan diri. Betul. Ya kan, mendengarkan musik, memikirkan hal yang indah-indah, membayangkan wajah wanita-wanita single yang ada di sini. Udah gitu aja. Betul. Iya. Ya? Dan ini jadi benar-benar baru banget diadakan di sini. Iya. Namanya adalah Babak Jujur Kacang Ijo. Iya. Iya. Jujur Kacang Ijo. Jadi harus jujur. Nanti sekarang jadi bejo. Wah. Ya, kalau jujur akan beruntung gitu. Betul ya, Pak ya. Sekali. Boleh kalau begitu berarti Rando boleh kembali ke singgasananya terlebih dahulu. Kembali ya. Tenang-tenang ya kan, silakan, dengerin silakan musik ya. Mm-hmm. Oke, baiklah. Nah, jadi all single ladies, kita akan segera memanggil salah satu sahabatnya. Benar. Jadi kalau sahabat biasanya itu akan tahu banyak mengenai Rando seperti apa. Jadi kita akan bongkar habis-habisan tentang Rando, nanti kalian bisa menilai Rando. Betul. Seperti apa. Baik, kami ya panggilkan saja langsung, silakan sahabatnya Rando. Oke, ini dia. Oke, ini dia sahabatnya Rando. Gede ya. Kita cek dulu nih, karena Rando sama sekali tidak boleh mendengar. Kita lihat dulu keberadaan Rando, apakah dia sudah duduk dengan manis? Sudah mendengarkan musik dengan tenang? Ya. Di manakah Rando berada? Baik, udah? Kita lihat ya. Oke ya. Oh, bagus. Baiklah. Sekali. Jadi dia tidak akan mengetahui apapun yang kita bahas sekarang ini. Betul sekali. Ya. Boleh perkenalkan diri, kamu siapa? Gustav. Melvin. Oke. Sudah berapa lama bersahabat dengan Rando? Kalau saya sudah 4-5 tahun sih. Kalau Gustav? Kira-kira sama 5 tahun. Sama ya. Jadi ini teman SMA atau gimana nih sama Rando? Teman ketemu di komunitas. Oh, di komunitas. Komunitas apa kalau boleh tahu? Komunitas beatbox. Oh, komunitas beatbox. Iya. Iya, benar-benar. Oke, sekarang kita mau tanya nih ya. Nah, di sini nanti single ladies boleh loh bertanya nanti. Nanti kita akan kasih kesempatan ya. Baiklah, kini saatnya untuk jujur kacang ijo. Untuk Melvin sendiri, apa sih yang menurut lo yang paling paling bagus yang kamu lihat dari seorang positifnya? Positifnya? Gak, dia itu perfeksionis.
selalu menilai segala hal mulai dari fashion, makanan pun itu pengennya baik dan perfect lah. Wow, dia suka makan apa? Luar biasa. Apa aja sih, tapi maksudnya yang betul-betul berkualitas. Oh gitu, pokoknya apapun sehat. Nomor satu gitu. Iya. Okay. Menurut kamu? Kalau Gustav apa? Iya, dia itu orangnya tegas ya. Selain perfeksionis itu dia juga orangnya tegas gitu. Terus apa ya? Setia sih. Loyal, setia. Loyal juga sama teman. Okay. Biasanya kalau cowok-cowok yang perfeksionis itu suka banyak tuntutan ke pasangannya. Jadi kalau misalnya Melvin sama Gustav melihat Rando, itu kalau ke pasangannya gimana sih, ke pacarnya selama ini, apa galak, apa posesif, apa gimana? Kalau misalkan ke lebih ke hubungan sih, hubungan pasang relationship-nya dia sih lebih ke, dia pengennya sih kalau saya lihat sih simpel ya. Cuman kan profesionalis itu tadi yang saya bilang mungkin ke fashion, mungkin pekerjaan, pengen profesional segala macam dan makanan. Cuman kalau ke hubungan kasih cewek ke kasihnya sih, saya sih selama ini ngeliatnya baik-baik aja sih, nggak ada yang negatif sih. Single ladies yang masih menyalakan lampunya akan mendapatkan giliran atau kesempatan untuk bertanya kepada sahabat-sahabatnya Rando. Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau tanya? Yang mau tanya siapa? Oke, aku ke Syahremi ya. Oke, tunjuk tangan dulu. Oke, Syahremi ya. Ini sekaligus nih, Syahremi sama Lina ya, berdua sekalian ya. Oke, boleh, silakan. Aku di tengah-tengah dulu. Aja deh kalau gitu. Syahremi mau tanya apa nih? Aku mau tanya mantan yang masih dia ingat sampai sekarang itu tipe kalnya kayak gimana? Mantan yang masih dia ingat itu tipe kalnya kayak gimana gitu ya? Ayo, tahu gak? Dia sih yang masih dia ingat-ingat sih. Mantannya itu yang kayak, yang penting sih nurut sama dia, sama yang dia bilangin gitu. Jadi kalau menurut dia itu hal baik, biasanya dia nggak bilangin gitu kan. Nah kalau nurut dia suka. Jadi gitu tipenya ya, harus yang nurut, yang nggak suka berontak gitu ya. Iya, tepuk tangan dulu. Okay. Lina, mau tanya kalau apa? Kamu nih, apa mau tanya apa? Kalau aku mau tanya, tadi kan dia udah pernah pacaran selama 4 kali ya, yang kalian tahu. Nah itu dia diputusin atau mutusin? Dan kalau misalnya diputusin, alasannya apa? Kalau mutusin, alasannya kenapa? Ih, bagus banget Lina. Bagus banget pertanyaannya, luar biasa. Ini pengalaman kayaknya ya. Iya benar. Silakan coba Melvin atau Gustav itu. Kalau saya bisa jawab sih, kalau yang masalah putus, yang putusin siapa atau yang mutusin siapanya, saya nggak begitu paham, karena itu masalah individual ya. Cuma sih kebanyakan yang saya tahu, mungkin alasan putus itu mungkin si pihak wanitanya nggak terima dengan si Randonya yang sibuk dengan kegiatannya atau segala macam, dan mungkin ada tuntutan orang tuanya yang nggak pengen melanjutkan anaknya hubungan dengan si Rando sih. Karena mungkin lihat dari profesinya atau apa gitu. Iya. Oke. Rando. Waduh. Silakan, Rando. Ya, Rando bisa dilihat di sini. Nih. Semakin banyak single ladies yang mematikan lampu. Betul. Jadi ternyata sahabat-sahabat kamu tadi itu ngomongnya, aduh, kayaknya banyak yang jelek-jelek. Iya, masa katanya, dibilang katanya lo tuh kalau sama cewek galak, udah galak, sukanya sama yang penurut, udah gitu lo selingkuh kesana kesini. Iya, betul. Udah gitu lo suka kentut. Terus katanya saking sibuknya lo gak pernah peduli sama pacar lo. Iya, bener kayak gitu. Iya. Hah? Enggak. Bohong tuh semua. Fitnah. Ternyata ini gak seperti itu. Enggak lah. Oh. Ya, oke. Tapi bener gak lo pernah putusin cewek gara-gara ceweknya itu orang tuanya pokoknya gak setuju sama lo karena gara-gara pekerjaan lo gitu, pernah gak? Enggak. Enggak. Yang ada gue diputusin. Kalau misalnya kebenaran lo itu menyukai tipe cewek yang penurut dan oriental. Itu bener. Oh. Bener? Baik, kalau gitu saya akan segera bertanya-tanya sama salah satu wanita di sini, ada Lina. Pertimbangan kamu akhirnya tetap menyala lampunya? Ya, aku masih penasaran pastinya sama dia. Oke. Aku boleh nyanyi nggak buat dia? Boleh dong. Aduh, oke. Ya, silakan. Kau telah buatku terpana, bagus. Cinta pandangan pertama dan aku suka kau buat penasaran. Buat penasaran. Merindu gue. Luar biasa suaranya Lina kayak Katy Perry. Kalau begitu kita sudah sama-sama.
kenapa melihat dan bertanya-tanya kepada all single ladies tadi yang udah memberikan masukan-masukannya gitu dan mempertimbangkan dari apa dari kata-kata teman-teman kamu dan itu merupakan segmen yang terbaru di All New Take Me Out Indonesia. Yes. Dan sekarang kita akan melihat kelanjutannya seperti apa dan siapa yang akan terpilih oleh Rando untuk menjadi pasangannya. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di All New Take Me Out Indonesia. Masih ada pria single bernama Rando. Rando di sini adalah merupakan seorang beatboxer. Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana performance-nya. Dan ternyata, wow, apa tuh? Seorang Rando ini, iya? Dia tuh ngebuat yang namanya sekolah beatbox. Oh ya? Udah berapa lama sekolahnya? Sekarang udah jalan 4 tahun, mau ke 4 tahun. 4 tahun. Udah banyak jadi muridnya. Kebetulan muridnya sendiri kan belajar privat, ya. Di studionya udah ada 50 orang, tapi wow, yang bekerja sama-sama sekolah resmi udah ada 200 orang. Wow, tuh. Single ladies, jawabannya perhatikan baik-baik yang lampunya masih nyala. Kalau suka pertahankan, tapi kalau nggak suka silakan langsung dimatikan. Baiklah, okay? Inilah Rando dan Jakarta Beatbox. Ladies and gentlemen, please welcome Jakarta Beatbox. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, cinta para jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Boleh pinjem nggak ini? Buat apa, Pak? Ini bener. Ini ludahnya di sini semua. Kenapa jadi di baju saya? Oke. Baik, tapi coba sekarang gue coba tantang nih ya. Iya. Nyanyiin, coba iringin gue. Yeah. Bapak mau nyanyi? Mau nyanyi. Tetap hasrat ya kalau ada sesuatu yang bisa bener membawa kepada nyanyian pasti kesempatan nih. Coba pinjemin sama dia. Oke, baiklah. Wah, oke. Ridongan nih. Rido. Siap? Siap. Ini agak kedangdut. Emang bisa? Bisa dong, apa aja bisa. Oke. Okay. Irama kopi dangdut yang ceria. Mengangkat hati menjadi gairah. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Terasa hangat bagai ciuman yang pertama. Udah, di mana nadanya sih? Balapan? Ya begi, kenapa tadi sih? Tadi balapan nadanya, Pak. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Ternyata ada yang mematikan lampu. Ada ya? Kok kayaknya enggak enggak? Saya ada yang matiin, yang mana yang matiin lampu? Silakan coba kamu ke sebelah kanan. Kenapa kamu matiin lampu, Nova? Sebenarnya aku udah suka dia bisa nyanyi, yeah, bisa beatbox. Tapi biasanya cowok yang jago nyanyi, jago ngegombal. Sukanya selingkuh. Oh, oh, bener kayak gitu? Udah gitu. Poin berikutnya lagi, lagu yang dia bawain, lagu yang pernah dibawain sama
cowok yang selingkuhin aku. Oh, dalam. Menusuk ke jantung itu lagu. Rando, tapi nanti dulu. Kan kalau dia punya pengalaman, kalau cowok yang bisa beatbox, bisa nyanyi itu suka selingkuh. Lo termasuk orang yang begitu enggak? Kenapa? Termasuk orang yang begitu enggak? Enggak lah. Setia sama pasangan? Setia banget. Setia banget? Iya. Salah berarti Nova. Gimana tuh Nova? Salah, tidak boleh menyamakan semua lelaki. Emang waktu itu diselingkuhin kamu? Pernah ya. Dinyanyiin lagu itu terus diselingkuhin? Bukan pernah dinyanyiin lagu itu diselingkuhin, iya. Tapi cowok mantanku nyanyi lagu itu sama selingkuhannya. Oh my God! Salah dulu. Lagu. Sakit kayaknya, sakit banget pas denger lagu itu ya. Cuma di pemilihan lagu aja. Oke, baik. Oh, sebelumnya kita mau ucapin terima kasih dulu dong untuk Jakarta. Beatbox. Hati-hati di jalan, rasanya gak enak. Thank you. Oke, baiklah. Nah, sekarang waktunya untuk Rando matikan 4 lampu. Ya. Dan lakukan sekarang juga. Yang mana kira-kira? Apakah Dian atau Danti? Oh, Danti maaf sekali, langsung dimatikan. Liar. Udah sama-sama wong Jawa iki lho. Iya lho. Maaf Dian. Yunita, Syahrini atau Lina kah yang akan dimatikan lampunya? Hati-hati. Jangan salah pilih. Ternyata Yunita dan Lina kalah yang akhirnya menjadi tersisa dua dan juga pilihan dari Rando. Sekarang untuk Yunita dan Lina mau diapain nih? Mau dikasih tantangan atau pertanyaan nih? Kasih tantangan. Kasih tantangan. Apa tantangannya? Kebetulan kan gue kan musisi ya, suka musik ya. Jadi gue pengen lihat seberapa musikalitas mereka. Ya. Gue pengen ngajakin kolaborasi. Jadi mereka nyanyi, gue iringin pakai beatbox. Oh, kayak gue tadi ya. Iya. Baiklah kalau gitu. Kita mulai dari siapa dulu? Dari Lina. Lina. Silakan Lina maju. Keren banget. Udah kayak rocker begini. Ini tren di sana untuk banjir nih. Cuma. Dearest love has taken its toll on me. Said goodbye too many times before. My heart, my heart is breaking in front of me. But I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Okay, thank you. Thank you. Keren Lina ya, suaranya luar biasa, tinggi banget. Yunita, silakan untuk kesempatan berikutnya. Tepuk tangan dulu untuk Yunita. Iya, oke baiklah kalau gitu. Siap, silakan. Oke, siap. Langsung aja. Bagaikan tetesan. Matikan lampunya sekarang. Yunita atau Lina? Siapakah yang akan dipilih? Menurut lo siapa Gina? Yang mana ya? Kalau dari segi suara mungkin Lina. 21. Yunita adalah seorang self promotion berumur 21 tahun. Nanti ada kolaborasi lagi mau enggak bikin video baru? Boleh sih, tapi suaranya kan enggak bagus. Enggak apa-apa. Sering salah. Negosiasi kayaknya Pak. Halo Lina. Iya. Suara kamu bagus banget sih. Penyanyi ya? Lina. Kamu sih gak bisa kalau misalkan 26 tahun seorang vokalis band. Gak bisa tidur pasti. Oh iya, kenapa? Iya, soalnya kamu bagus banget. Oh thank you. Iya, jadi. Oh Lina.
cocok ini mereka nih ya. Yunita ini gak bisa nyanyi tapi spesial ya, loh. Ya, sebenernya gini, gue susah banget nih milih keduanya ya. Sama-sama ya. Bagus kan. Betul. Tapi gue lihat dia bawain lagu Indonesia. Tadi gue perform bawain lagu Indonesia kan, karena gue cinta Indonesia. Betul. Berarti dia juga cinta Indonesia, jadi kita sama. Oh, saya sekali, Yunita. Pinter-pinter. Kamu pakai bahasa Inggris sih tadi nyanyi lagunya. Sorry ya. Tapi Yunita perasaannya gimana nih kepilih saja? Kan seneng banget, sesuai banget kan. Suka rambut cowok panjang, tadi kita kuncir-kunciran ya. Ya bener, tadi itu kuncir-kunciran. Oh, yang pake pangan ke dia ya tadi ya? Oke lah kalau gitu silakan berkenalan lebih jauh lagi di belakang sana. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Rando dan Yunita. Senang banget malam ini udah dapet jodoh, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa langgeng ya. Kalau kamu, perasaan kamu gimana? Senang banget kan kamu jago nyanyi tuh ya. Aku juga walau keren-keren banget, tapi aku suka aja. Didi. Boleh nggak kalau kita coba lagi ya? Kamu nyanyi, aku beatbox ya. Siap, oke? Okay? One, two, three, go! Hanya karena cinta kau beri padaku sepenuhnya.